Assalamualaikum, selamat pagi semuanya yang barusan menemukan channel kami di Marut Gombal. Oke, kali ini saya akan membuat apa ya, tutorial tentang cara membuat bahan-bahan yang murahan, super bekas, super sampah. Ini menjadi bahan untuk bonsai penjing. Bahannya cukup apa ya, cukup lumayan ringan ya. Hanya genteng-genteng, batu-batu kita tumbuh-tumbuh nanti. Kita sesuaikan menurut keinginan kita tentunya. Dan ini bahannya dari semen-semen sama pasir sama batu-batu apa ya yang ada di depan yang kita manfaatkan, itu batu-batu yang tidak dipakai itu kita manfaatkan tentunya. Oke, ayo kita mulai yuk ya. Oke. Langkah selanjutnya teman-teman, kalau kita sudah di pasang batu pertama ini, sebenarnya ini tidak saya skip langsung, kita aja ya, tidak langsung kita pasang yang kedua itu. Sebenarnya ini sudah kemarin, jadi pasang tunggu satu hari satu malam, lepas itu kita pasang seperti ini. Jadi kita pasang lagi kan kuat, itu bisa merekat. Nanti kalau kita langsung pasang ya, nanti yang bawah tentunya ya akan copot gitu, goyang. Jadi ini tahap yang kedua, yang kemarin, yang pertama tadi, ini yang kedua kita ikat pakai, yang paling bagus sebenarnya pakai senar ya, senar pancing tuh. Kalau bikin pancing itu pakai senar. Kawat ini hanya untuk nanti otot saja, nanti untuk pengikat agar kalau kita tumpui apa ya, luluan semen agar enak, jadi tidak goyang juga. Nah ini kita pakai kawat juga ya, dan nantinya kalau sudah kita pasangan batu yang tumbuhan yang kedua, kita tunggu lagi nanti besoknya tentunya. Dan oke, kita tunggu dulu.
Teh dan teman-teman, kita sudah melakukan tahap yang kedua. Jadi sebenarnya ini tidak saya tampakkan yang ketiga, tapi ini tunggu kerak yang keras dikeraskan dulu agar tidak copot sampai 3 hari ini. Yang tahap pertama sudah, tahap kedua sudah, ini sudah nanti kita tinggal tunggu besoknya lagi agar keras, dan ini nanti kita pasang yang atas, kita ikat dia tidak goyah, tidak akan copot maksudnya gitu. Dan okay, ini sebenarnya ini sudah tidak saya matikan kemarin ya, langsung kelihatannya langsung pasang. Ini sebenarnya sudah mendapat 3 hari. Jadi yang tahap pertama, kedua itu satu hari, dan yang ketiga ini mulai dipasang ya. Jadi yang di bawahnya itu sudah kemarin sebenarnya. Oke, kita lanjut. Oke, yuk kita pasang batu-batunya, batu bekas ya. Oke, bos. Nah, oke teman-teman, nah, cukup mudah kan untuk cara membuat batu karang untuk bonsai penjing tentunya. Daripada kita cari di alam, di tebing-tebing kita sulit untuk mendapatkan sesuatu yang tentunya kita inginkan. Dan ini cara mudah, dan nanti bonsainya juga bagus sekali, juga mahal ya, belaknya juga bagus. Daripada kita cari batu yang modelnya pasti nggak akan ketemu sesuai yang disesuaikan dengan keinginan kita. Dan oke teman-teman, cukup sampai di sini ya perjumpaan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen tombol loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten saya. Oke teman-teman, selamat berbonsai ya, berkarya tanpa batas, berkreasi tanpa henti ya kan, seni harus happy. Oke, yuk.